Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, macam mana yang saya beritahu sebelum ni, hari ni saya akan sharekan sedikit tentang contoh-contoh soalan yang ada dalam topik Third Law of Thermodynamics. Okay. So, kalau kita tengok dalam soalan ni, soalan dalam buku teks Kimia Fizik 1, muka surat 71, contoh 3.1. Alright, so soalan ni adalah 1 mol gas helium. Okay, 1 mol gas helium dianggap sebagai gas unggul, maknanya ideal gas lah, dikembangkan secara isoterma dan berbalik, maknanya reversible isotherm. Okay, isotherm maknanya delta T sama dengan kosong. Okay, alright. Daripada isi padu asal 20 liter menjadi isi padu 40 liter pada suhu 300 K. Alright. So dia minta cari apa? Delta U, delta H, Q, W, delta S, delta G dan juga delta E. Alright. So now kita akan start dengan cari apa dulu. Okay, so kita tengok kat sini bahawa gas unggul. Okay, so dia kata gas unggul kan. So maknanya PV sama dengan NRT. So maklumat apa yang dibagi dekat sini? Maklumat yang dibagi adalah N adalah merupakan 1 mol, V1 20 liter, V2 adalah 40 liter dan temperature adalah 300 Kelvin. Ingat ya kelas, temperature mesti dalam unit Kelvin. Alright, so next. Kalau kita nak cari delta U, apa rumus delta U? Okay, delta U adalah, kita akan start dengan rumus dia adalah bermula dengan du sama dengan CV dt. Okay, so kalau kita akan sini tulis macam ni lah So du, kalau saya akan start daripada sini lah. Okay, du sama dengan CV dt. Saya akan tulis macam ni lah, ni jawapan yang dia bagi Kalau saya akan tulis macam ni lah, sama je. So saya akan start dengan du sama dengan CV dt. Okay, so integratekan both side. So integratekan du dapat delta u. Integratekan dt dapat delta t. Okay, so delta t sama dengan kosong. So delta u sama dengan kosong. Okay, so kita dah dapat delta u. So delta u kita sama dengan kosong kan tadi. So next adalah delta h. Apa rumus delta h? dh sama dengan apa tadi? Cp dt. So integratekan dh, integratekan di sebelah kanan. So integratekan dh dapat apa? Delta h. Cp tak boleh integrate lah Dan integratekan dt dapat delta t. So delta t kita sama dengan kosong kan tadi Tak ada perubahan temperature. So delta h sama dengan kosong. Okay, sini dapat satu markah formula. Sini dapat satu markah untuk jawapan. Okay, so you guys dah dapat free-free kat sini 4 markah. Okay, so next. Okay, next dah dapat delta U, dah dapat delta H. Okay, now QW. Okay, alright, so kalau kita tengok kat sini, now kita dah ada delta U dengan delta H. So next kita nak kira apa? So kalau kita nak kira W, work, apa rumus work? Okay, apa rumus work? Apa rumus work? Saya keluarkan dulu So apa rumus work untuk isothermal, isothermal reversible. So kita dah tahu sebelum ni kan, kalau untuk work kita akan start dengan, kita akan start dengan apa? Kita akan start dengan dW sama dengan negatif P dV. Okay, betul? Okay, dW sama dengan negatif P dV. Alright, so dalam case kita ni ada perubahan volume tak? Ada. Okay, pressure kita tahu tak? Kita tak tahu. So kita tak tahu pressure, maka kita boleh ubah formula tu. Okay, so kat sini kita tahu bahawa PV sama dengan NRT. So P sama dengan apa? P sama dengan NRT per V. So kita gantikan dekat sini, dW sama dengan negatif NRT per V dV. Okay, alright, dan kemudian kita integratekan both side. So dia jadi macam ni lah dW sama dengan negatif NRT ni constant kan. So integrate differentiate dV over V lah So integratekan dW, integratekan dV over V, integratekan dW dapat apa? Dapat W kan. Alright, sebab dia adalah apa tu? Okay, so
dia adalah merupakan apa, lupa pada saya. Perbezaan tepat dengan perbezaan tak tepat, eh. So dia adalah perbezaan tak tepat. So maka kalau integratekan di W dapat W, eh. Kalau di U, di H, di G, kalau integratekan dapat delta G, delta H, delta U, eh. Kalau integratekan di W dapat W. Okay, so negatif NRT. Okay, negatif NRT dV over V jadi apa? Ln V2 over V1. Okay, so masukkanlah dekat sini, N kita 1 mol, R kita berapa? So R kita adalah 8.3145, okay, joule, K joule per Kelvin per mol. Okay, kat sini unit ni adalah 1 mol kan. Okay, saya terlupa tulis. Alright, so kita biasakan tulis unit lah, eh, supaya mudah untuk kita kena tahu unit apa yang tinggal. So temperature dia berapa? 300 Kelvin. Okay, and then ln V2, V akhir berapa? V akhir adalah 40 liter bahagikan dengan V awal adalah 20 liter. Unit apa untuk V ni? V ni tak kisahlah unit apa pun, yang penting unit yang sama sebab dia akan cancelkan. Okay, so unit mol dengan unit mol cancel, unit Kelvin dengan unit Kelvin cancel. So maka yang akhir akan tinggal unit apa? Tinggal unit joule lah. Ni sebab ni liter cancel juga. So tinggal unit joule. So darab-darab-darab, so awak akan dapat negatif 1728.85 joule. Okay, alright. Okay, so now awak dah ada apa? Awak dah ada, tadi awak dah ada apa? Tadi awak dah ada delta U sama dengan kosong, delta H sama dengan kosong, dan now awak ada W sama dengan negatif 1728.85 joule. Okay, so kat sini tadi ada dua markah kan? Sebab kita awak kat sini pun ada dua markah. Dekat sini ada berapa markah? So kat sini satu markah. And then awak ada rumus PPNRT satu markah. And then awak masukkan, awak integratekan betul satu markah. Awak masukkan semua dengan yang betul satu markah. Dan jawapan satu markah. Satu, dua, tiga, empat. Paling-paling awak akan dapat empat markah dekat sini. Okay. Alright, so and then next, awak apa yang awak boleh buat lagi? Awak tahu perhubungan dalam hukum termodinamik pertama adalah apa? So perhubungan dia adalah delta U sama dengan apa kelas? So delta U sama dengan Q plus W, betul tak? So Q yang awak tak tahu, so Q sama dengan delta U tolak W. So delta U tadi sama dengan kosong tolak negatif 1728.85. So awak dapatlah Q bernilai 1728.85 joule. Okay, alright. So selesailah, eh. So dekat sini ada satu markah, dan kena masukkan nilai dengan betul satu markah. So awak dapatlah nilai Q. Dekat sini Q kita sama dengan 1728.85 joule. Kat sini ada dua markah. Okay, next, apa lagi awak nak buat? Dekat sini awak, apa yang awak akan buat adalah awak perlu cari delta S. Okay, so delta S sama dengan apa? Delta S sama dengan apa? Delta S sama dengan Q per T. Delta S, kita tahu kan dalam entropi, delta S sama dengan Q per T. Okay, so berapa nilai Q? Tadi kita ada nilai Q dekat sini. Nilai Q adalah 1728.85 joule bahagikan dengan temperature. Temperature adalah 300 Kelvin. So awak dapatlah nilai dia dekat sini. Okay, so unit dia adalah joule per Kelvin. Okay, alright, so itu adalah cara untuk kira delta S. Kalau awak tengok kat sini, cara dua. Okay, cara dua. Okay, cara dua untuk kita kira, boleh juga kita kira melalui du sama dengan T ds tolak P d v. Okay, so du kita tahu sama dengan kosong, maknanya T ds tolak P d v adalah sama dengan
kosong ataupun TDS tolak PDV ni kan sama dengan DW kan. So maknanya TDS tambah DW sama dengan kosong. Okay, so TDS tambah DW sama dengan kosong. Maknanya dekat sini T delta S tambah W sama dengan kosong. Maknanya apa yang awak boleh dapat nak cari delta S macam mana? So maknanya dekat sini macam ni lah, T delta S sama dengan negatif W. Okay, so delta S sama dengan negatif W per T. Okay, so negatif W berapa tadi? Negatif W, negatif W, W kan negatifkan W lah. Negatif W dapat Q lah. That's why sama je jawapan dia macam yang kaedah yang saya tunjukkan tadi lah, yang sini sama dengan Q, delta S sama Q per T, ataupun sama dengan negatif W per T. It's the same thing lah, dua-dua cara kalau awak pakai pun jawapannya adalah betul. Okay, alright, so next apa lagi? Okay, alright, so and then awak perlu kira apa? Dia minta awak cari delta G, betul tak? Delta G. Okay, so delta G macam mana awak nak kira? Delta G boleh dihitung dari persamaan dG sama dengan negatif S dT tambah V dP. Okay, dan kemudian awak tahu bahawa dalam persamaan ni dT adalah sama dengan kosong, betul tak? Sebab dia adalah isothermal. So maknanya kat sini dG sama dengan V dP. So macam mana awak nak cari dG? Macam mana awak nak cari dG? Nak cari dG, awak integratekan lah, integratekan both side. Maknanya dekat sini awak akan tulis macam ni lah. Okay, so dG sama dengan VdP. Tapi kat sini ini selain sebutan V, dan ini adalah integrate ataupun nak differentiate kepada dP. So maknanya tak ada sebutan P dekat sini. So meaning that V ni kita boleh tukar kepada sebutan P. So V sama dengan, daripada rumus PV sama dengan nRT. So V sama dengan apa? Sama dengan nRT per P. Okay, so V dekat sini, V dekat sini kita replacekan dengan nRT per PdP. Okay, so maknanya dekat sini dG sama dengan nRT per PdP. So anda awak integratekan lah both side, kiri dan kanan. Integratekan dG dapat delta G. Okay, dan kemudian nRT, nRT ni kita keluar lah sebab dia adalah constant. So integratekan dP per P adalah ln P2 per P1. Okay, alright, so and then awak boleh dapatkan lah nRT, masukkan unit N, 1 mol, R 8.3145 joule per mol per Kelvin, temperature adalah 300 Kelvin. Dan kemudian the problem is here, dia minta P2 dengan P1. Okay, so P2 ada dibagi perubahan pressure ke? Tak ada. So tapi dia bagi perubahan apa? Perubahan volume. Apa kaitan volume dengan pressure dalam Boyle's law? P1 V1 sama dengan P2 V2. So V2 over V1 sama dengan apa? Sama dengan P1 over P2. Okay, so kita gantikan P2 over V1 ni. Terbalik. Sorry. Okay, saya terbalik sorry. So P1 over V1 sama dengan P2 over P2. So sekarang dalam formula kita adalah P2 over P1 kan. So kita pindah-pindahkan. So P2 over P1 sama dengan apa? Sama dengan V1 over V2. So masukkan dalam formula ni. So jadi, jadi dekat sini nRT ln V1 over V2. Okay, alright, dan kemudian tapi dekat dalam dalam buku teks ni apa yang dibuat adalah jadikan dia negatif. Sebab apa jadi negatif? Sebab dia tukar, terbalikkan kan V1 over V2. So bila terbalikkan jadi ln V2 over V1 kat depan ni jadi negatif. But it's the same case. Kenapa dia terbalikkan? Sebab sebenarnya formula ni N, formula asal dia kan jadi macam ni. Sepatutnya jadi nRT ln V1 over V2 kan. So kalau awak nak buat, awak selesaikan lah, masukkan lah semua value-value dia dan awak akan dapat jawapan dia. Tapi dalam case ni, sebab dia nampak V1 over V2 ni, kalau terbalikkan jadi V2 over V1, kat depan ni letak negatif. So bila letak negatif, formula dia jadi sama macam persamaan work tadi, negatif nRT ln V2 per V1. So awak tak perlu kira, maknanya delta G sama dengan nilai work. Nampak tak? Nampak tak? Okay, alright, so and then last but not least, dia minta cari nilai delta E.
So macam mana pun kita akan pakai bila kita nak selesaikan, kita akan pakai rumus fundamental equation. It's a fundamental equation ni sangat penting, yang saya minta kamu hafal, saya minta kamu ingat, saya minta kamu fahamkan. Kalau tak ingat pun awak boleh pakai chair, yang formula chair yang saya minta kamu fahamkan sebelum ni. Okay, alright. So kalau awak ingat formula chair tu, good teacher apa? Ha, good physicist has studied under very good teacher, very aspire teacher. Okay, so you boleh ingat benda tu, so you boleh buat dan you boleh terbitkan sendiri persamaan tu, dan you boleh selesaikan masalah yang dibagi. Alright, so now DA, DA sama dengan formula dia apa? Dengan negatif SDT tolak PDV. So sama juga macam tadi, DT adalah kosong. So bila DT adalah kosong, so dekat sini kita dapat bahawa, okay, so saya tulis kat sini lah . So DA sama dengan, okay, negatif PDV. Okay, nampak tak? Okay, so DA sama dengan negatif PDV. So sama juga macam tadi, boleh tak kita integratekan ini P dengan V? So tak boleh. So kita ada rumus PV sama dengan NRT. So P sama dengan NRT per V. Alright, so dia tukar jadi DA sama dengan negatif NRT per V DV. Integratekan both side. So integratekan DA dapat delta A. So negatif NRT letakkan dekat luar lah. And then ln V2 per V1. Ni macam kenal tak formula ni? Macam kenal kan? So delta A sama dengan formula W. Okay, so macam ni lah. So awak tak perlu kira pun, awak terus dah dapat jawapan. Okay, berapa markah dekat sini? Okay, markah yang pertama awak akan dapat bila awak berjaya tulis formula DA. DA sama dengan negatif SDT tolak PDV. Okay, ni satu markah. Okay, so kemudian awak integratekan dengan betul satu markah, dan kemudian awak dapat jawapan yang betul satu markah. So total 3 markah. Dua ataupun 3 markah lah, depend kepada skema jawapan pada waktu tu. Alright, good, settle. So itu adalah contoh 3.1A. Okay, so soalan 3.1B, dia kata jika gas tersebut dikembangkan secara tidak berbalik ke dalam vacuum, so calculate delta U, delta H, Q, W dengan delta S. Okay, bila tak berbalik, okay, awak kena tahu formula dia ada sedikit yang berubah, iaitu dekat formula W. Formula DH dengan DU sama ke tidak? Okay, so formula DH dengan DU apa? Untuk either berbalik ataupun tidak berbalik, formula DH dengan DU tetap sama. So DU sama dengan CVD T, dan DH okay, so DU sama dengan, tetap sama dengan CVDT, dan DH sama dengan CPDT. So still, sebab DT still sama dengan kosong, perubahan temperature kosong, so DU sama dengan kosong, dan delta H juga sama dengan kosong. Kat sini 2 markah, kat sini pun 2 markah. So di delta U dengan delta H still sama, sama dengan kosong walaupun dalam proses tidak berbalik. Okay, tetapi apa yang berbeza dekat sini? Okay, yang berbeza dekat sini adalah bila keadaannya tidak berbalik, awak kena ingat yang ada satu formula yang berubah, iaitu formula apa? DW. Okay, formula DW. Okay, sebab DW untuk proses tidak berbalik adalah negatif P external DV. Okay, so dalam kes kita ni, apa dia punya P external dia? P external ni adalah pressure luar. Pressure luar dia, dia kata apa? Dalam proses ni, dia kata proses ini mengembang, okay, melawan vacuum. Vacuum maknanya apa? So kalau vacuum, pressure untuk vacuum adalah sama dengan kosong. Vacuum maknanya tak ada apa-apa dalam tu. So bila tak ada apa-apa, tak ada udara dalam tu, so maknanya pressure dia akan kosong. So maka integratekan both side. Okay, so integratekan DW dapat W sama dengan negatif P external. P external darabkan dengan V2 tolak V1. So P external sama dengan kosong, so W sama dengan kosong. Selesailah kat sini. Okay, alright.
So kamu dah ada sekarang ni delta U, kamu dah ada W, kamu dah ada delta H. Now kamu nak cari pula value untuk delta S. Okay, so macam nak cari delta S? So kita tengok kat sini. Okay, alright. So untuk delta S, formula dia adalah ds sama dengan integration dq per t. Ini takrifan delta S lah daripada ds. Okay, dan juga kita tahu bahawa du sama dengan tds tolak pdv, ataupun du sama dengan tds tambah dw. Kerana t tetap, maka dt sama dengan kosong, dan du juga sama dengan kosong, maka persamaan dia jadi apa? Tds sama dengan negatif dw, kan? Okay, so persamaan kita sekarang ni jadi sinilah tds sama dengan negatif dw. So bila kita integratekan, pindahkan ke sebelah, so ds sama dengan apa? Negatif dw per t. So integratekan both side, integratekan ds dapat delta s, integratekan dw dapat w. So negatif w per t. So dah work tadi, kita dah ada ke? Kita dah ada kan, kosong. So bila kosong, maka delta s dia juga adalah sama dengan kosong. Ah, nampak tak? Okay, so mudah je, it's very easy. Okay, alright, so itu adalah contoh 3.1. Okay, so contoh lain yang saya nak tarik kamu adalah pada ya contoh 3.4. Okay, so contoh 3.2 ni saya rasa tak ada masalah. Kamu boleh faham, bila kamu buat sendiri kamu boleh faham. Kamu cuba tengok, kalau tak faham boleh tanya saya dekat group eh. Okay. Okay, contoh 3.4. Okay, contoh 3.4. Okay. Alright, so tengok kat sini contoh 3.4. Soalan contoh 3.4 adalah bagi satu gas unggul berlaku del U over del V pada konstanti sama dengan kosong. Okay, so ini dalam hukum termodinamik yang awal tu kita belajar. So tunjukkan dan jelaskan maksud di atas. Ha, proofkan betul ke del U over del V sama kosong. Ni kita dapat dalam kita punya Joule equation, Joule experiment, sorry. So macam mana boleh dapat macam ni? So kita kena proofkan. Dan selanjutnya dia kata tunjukkan juga kenapa del U over del P pada konstant T adalah sama dengan kosong. Okay, tengok kat sini, apa yang kita kena buat adalah Kita kena proofkan bahawa del U over del V pada konstant T adalah sama dengan kosong. Okay, this is what we should prove. So macam mana kita nak prove kan? Okay, ini masih nak ajar kamu. Okay, so bila soalan minta proof, okay, what we should do is kita akan perlu pakai formula yang ada dalam fundamental equation of thermodynamic tu. Ada empat formula tu, du, dh, dg dengan da. So kita akan decide kita akan pakai yang mana. So dalam case ni, dia minta apa? Dia minta del u over del v. So maknanya persamaan yang akan terlibat mestilah persamaan du. Persamaan du sama dengan apa? Du sama dengan tds tolak pdv. Okay, so sekarang dia nak suruh buktikan apa? Dia nak buktikan del u over del v. So macam mana dia daripada du nak tukar jadi del u over del v? Okay, so nak tukar jadi del u, daripada du nak tukar jadi del u over del v, maknanya apa? Maknanya semua ni kita kena bahagikan dengan del v. Ini pun bahagikan dengan del v, ini pun bahagikan dengan del v. So bila kita bahagi del v kiri dan kanan, so maknanya kita cancel each other. Persamaan ni bukannya kita ubah dia, cuma kita berubah bentuk sahaja. So apa yang kita buat adalah, so dia akan tukar. So bila kita bahagikan dengan del v, maknanya dia jadi persamaan separa. So d ni tukar jadi del lah. Okay, so del u over del v, okay, kita assume dia pada constant t lah semuanya. Okay, so sama dengan t del s over del v pada constant t tolak p del v over del v
pada konstan T. Alright, so del V bahagi del V sama dengan 1, so cancel. Okay, now. So now kau boleh dapat bahawa dah dapat dah del U over del V pada konstan T sama dengan T del S over del V pada konstan T tolak P. Okay, so now sekarang ni kamu nak buktikan ini adalah sama dengan apa? Sama dengan kosong. So macam mana tu agak-agaknya? So P tak ada masalah sebab awak tahu bahawa P ni awak boleh main dengan PV sama dengan NRT. Pusing-pusing kita akan boleh kira. Tapi ada satu benda yang tak ada kaitan dengan kita punya formula yang ada, iaitu S. Sekarang ni lah formula kita, kita ada kaitan dengan S. Mana kita nak cari del S? Okay, so inilah kepentingan kamu perlu ingat formula Maxwell tadi. Okay, so del S over del V pada konstan T sama dengan apa kelas? So kalau kamu buka balik persamaan Maxwell, okay, ada empat persamaan tu yang perlu kamu ingat. So del S over del V adalah sama dengan, kamu tengok ha, persamaan tu dalam muka surat 70. Del S over del V, tengok ni eh. Okay, so del S over del V pada konstan T adalah sama dengan apa? Sama dengan del P over del T pada konstan V. Sekarang ni P dengan T ada taklah sebutan kita punya ideal gas law? Ada kan? So maknanya del S over del V pada konstan T ni sama dengan del P over del T pada konstan V. So kita boleh gantikan dalam persamaan kita ni. So instead of kita pakai del S over del V pada konstan T, dia juga sama dengan del P over del T pada konstan V. Okay, tolak P. Alright, so now boleh kita selesaikan tak? So kita tahu bahawa PV sama dengan NRT. So P sama dengan NRT per V. Dan macam nak dapatkan del P over del T? Del P over del T pada konstan V, macam nak dapatkan? Maknanya kita nak differentiatekan P kepada T. So kita differentiatekan lah. Okay, so dekat sini. Okay, so kita dah ada P sama dengan NRT per NRT per V. So bila kita nak dapatkan del P over del T, mak differentiatekan del P over del T pada konstan V. Kenapa kita pakai del P over del T? Sebab dia ada banyak variable dekat sini kan, T, V. Sekarang ni kita nak differentiatekan kepada T dan kita kena konstankan V. Okay, so maka N R per V ni konstan lah, differentiatekan kepada T. So macam nak differentiatekan T kuasa 1 darab ke depan, 1 darab 1 jadi kosong, 1 tolak 1 jadi kosong. So maka jadilah del P over del T pada konstan V kita sama dengan N R per V. Alright, so kita masukkan. So del P over del T pada konstan V adalah sama dengan N R per V. So masukkan T darabkan dengan N R per V tolak P sama dengan apa tadi? NRT per V. So ni apa ni? NRT per V tolak NRT per V sama dengan kosong. So it's proven lah del U over del V sama dengan kosong. Ha, nampak tak? Okay, so macam itulah cara awak buat. That's why awak perlu ingat Maxwell equation. Awak perlu hafal persamaan termodinamik tersebut. Okay, alright. So berapa markah yang awak akan dapat kat sini eh? Secara roughly nya. Okay, so first awak akan dapat satu markah based on persamaan ni. Kemudian awak decide untuk bahagikan, tukarkan dia kepada persamaan separah, awak akan dapat satu markah. Okay, kemudian awak tahu bahawa dekat dalam Maxwell equation del S over del V, okay, pada konstan T ni sama dengan del P over del T. So awak tukar ni dapat satu markah. So dah ada berapa markah? 1, 2, 3. Okay, so kemudian awak tahu bahawa PV ikut NRT satu markah. So ada empat markah. Kemudian awak buat del P over del T, awak dapat sini satu markah. Kemudian awak masukkan, awak dapat jawapan akhir satu markah. So ada berapa markah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih kurang lah, ataupun 7 markah lah yang total awak akan dapat bila awak selesaikan masalah ni. Okay, alright. Okay, so kita tengok balik kepada soalan yang seterusnya. Soalan ni macam soalan yang favourite lah. Kita suka untuk bagi student untuk gunakan kreativiti dia. Okay, selanjutnya
tunjukkan juga berlaku, okey, kita disuruh tunjukkan pula del u over del p. Okey, del u over del p pada konstan t adalah sama dengan kosong. Okey. Ada ada kat sini, saya tunjuk terus kat sini lah, eh guys. Alright, okey. Saya besarkan sikit. Okey. Okay, so again, soalan ni, apa yang soalan ni nak adalah, okay, tak best lah, kita tulis juga lah. So, apa yang persamaan ni nak adalah, proofkan bahawa del u over del p pada constant t adalah sama dengan kosong. So, maknanya kat sini apa? Awak akan pakai persamaan termodinamik, dan persamaan termodinamik yang awak akan pakai tu adalah mesti yang melibatkan u. So du sama dengan T ds tolak P d v. Okay. Alright. Dan apa yang awak akan buat adalah awak nak dapatkan del u over del p, kan? So awak akan lakukan pembezaan separa macam tadi. So awak akan bahagikan semua dengan del p pada constant t. Okay. So awak akan tukar sini jadi del u over del p, bahagikan semua dengan del p, eh? Sama dengan T del S bahagikan dengan del P pada konstant T tolak P del V, del V bahagikan dengan del P pada konstant T. Alright, so now next apa yang awak perlu buat adalah awak akan tengok, okay, del V nak differentiatekan V kepada P boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi S dengan P ni tak boleh sebab kita ada sebutan S. So, macam tadi juga kita tukar. So del S over del P pada constant T. So del S over del P pada constant T ni sama dengan apa? So kita tengok balik dalam persamaan Maxwell kita. Okay, dekat sini. Del S. Mana ni? Dekat sini, eh. So del S over del P pada constant T sama dengan negatif del V over del T pada constant P. V dengan T ni adalah sebutan kita. So kita boleh gantikan. So persamaan dia jadilah T. Okay, kemudian kita gantikan negatif del V over del T pada constant P tolak P del V over del P pada constant T. Okay. So next, apa yang perlu buat? Okey, apa yang perlu buat adalah awak kena dapatkan, first awak kena dapatkan awak kena dapatkan del V, awak kena dapatkan yang ni lah, eh? Dan juga yang ni. So first awak akan dapatkan del V over del T pada constant P sama dengan apa, dan second awak akan dapatkan del V over del P pula pada constant T sama dengan apa. Okay. So now, jom kita buat lah. Okay. So, kita ada bahawa PV sama dengan NRT. Okay. So, dekat sini V adalah sebagai perkara rumus. Right? So, V sama dengan NRT per P. So, yang pertama adalah kita nak dapatkan del V over del T pada constant P. Nak differentiatekan kepada T. So bila differentiatekan kepada T, okay, so NRP, NR per P ni adalah constant lah, eh? Differentiatekan kepada T. So T ni, okay, differentiatekan T kuasa 1, 1 darab ke depan, habis selesai di kosong. So maka dapatlah sama dengan NRP. Okay, yang kedua pula kita nak dapatkan apa? Kita nak dapatkan del V over del P pada constant T. Okay. So del V over del P pada constant T. So maknanya T constant lah. Maknanya kat sini NRT adalah constant. So nak differentiatekan kepada P ni. Okay. So P ni naik ke atas. Jadi P kuasa negatif 1. So negatif 1 darab ke depan jadi negatif NRT. So P negatif 1 tolak 1 jadi negatif 2. So P kuasa negatif 2 sama denganlah negatif NRT per P kuasa 2. Okay.
Alright. So, bila awak dah ada benda tu, apa yang awak boleh buat adalah next. Now, awak dah dapat tadi. So, del V over del T pada constant P, awak dah dapat sama dengan NR per P. Dan del V over del P pada constant T, awak sama dapat sama dengan negatif NRT per P kuasa 2. Okay. Alright, now next. Apa yang awak boleh buat adalah ni, awak dah dapat ni, sorry tak nampak tadi. Okay. Okay, so next apa yang awak boleh buat adalah awak masukkanlah awak masukkan. Okay, maklumat yang kita dapat tadi tu kita masukkan balik dalam persamaan yang asal ni. Okay. So saya tulis dekat tepi ni, saya sambung Okay. So T darabkan dengan negatif T negatif T, saya letakkan negatif kat depan. Okay, del V over del T sama dengan darab NR per P. Okay, tolakkan dengan P. Del V over del P sama dengan negatif NRT per P kuasa 2. Okay, alright. So, saya simplifikan, dapat kat sini. Sorry lah guys So, dapat kat sini negatif NRT per P sama tambah, negatif-negatif kan tambah kan? So, tambah NRT P per P kuasa 2. So, simplifikan dia. So, jadi negatif NRT per P tambah N, ni P kan cancel kan? Okay. So, jadi tambah dengan NRT per P. So, negatif NRT per P tambah NRT per P sama dengan kosong. Maka proven lah statement tersebut. Okay. So, apa yang dapat kat situ adalah 5 hingga 6 markah ataupun 7 markah untuk satu-satu soalan yang macam ni. Okay, alright guys. So, kita tengok contoh yang kedua, iaitu contoh 3. Contoh yang ketiga dah. Okay, contoh 3.5. Okay, so contoh 3.5 muka surat 76 ni. Okay. Okay, so kita tengok dia kata persamaan keadaan ataupun state function bagi 1 mol gas Van der Waals dinyatakan seperti berikut. Sebenarnya dia nak bagi tahu kita sekarang ni adalah ni bukan merupakan ideal gas. Ni adalah merupakan real gas. Sebab tu dia bagi persamaan Van der Waals. Dan persamaan Van der Waals dia bagi P tambah A per V kuasa 2 darabkan dengan V tolak B sama dengan RT. Kita tahu bahawa persamaan ideal, persamaan real gas adalah P tambah AN kuasa 2 per V kuasa 2 darabkan dengan V tolak NB sama dengan RT kan. Okay, so itulah persamaan yang general kita tahu. Tapi dalam kes ni dia dah bagi persamaan ni, so maka kita akan pakai persamaan ni lah. Okay, alright. So soalan dia mana? Dia kata di mana A dengan B adalah pemalar. Okay, fine. Kita memang tahu dia adalah pemalar. Dan jika gas tersebut, dia kata mengalami pengembangan secara isotermal pada suhu T daripada jumlah isi padu awal V1 kepada isi baru V2, tentukan delta A dan delta U bagi proses tersebut. Okay, alright. So, dia minta apa? Dia minta delta A dengan delta U. So, bila nak cari delta A, macam tadi soalan yang kita selesaikan tu kan, nak cari delta A, saya rasa awak dah jelas lah sekarang macam yang dapat. Nak cari delta A, mestilah akan mula dengan persamaan di A. Persamaan di A kita adalah sama dengan negatif SDT tolak P di V. Okay. Alright. So, negatif SDT tolak P di V. Dia adalah dt. Dt adalah sama dengan kosong. T tetap, maka dt sama dengan kosong. Dt tetap, so dt sama dengan kosong. Maka dekat sini persamaan kita dA ni sama dengan kosong lah kan. Okay. So persamaan kita sekarang ni tinggal dA sama dengan negatif P dV. Okay. Alright, so daripada sini apa yang kita boleh buat adalah kita gantikan. Macam tadilah kan kita nak selesaikan. So maknanya P ni kita tak boleh differentiatekan dengan V. So maknanya kita kena tukar P ni dalam sebutan V. So sekarang tadi kita guna rumus PV equal to NRT. Okay. So but now kita tak boleh pakai sebab dia bukan ideal gas. Ia adalah real gas. So kita kena pakai rumus ni lah, rumus P ni. So apa yang boleh buat adalah
kita pindah-pindahkan. Jadikan P sebagai perkara rumus. Okey, macam mana kita nak pindahkan? Okey, first. Okay, saya tunjuk dekat sini je lah. Okey. So, first, RT dengan V tolak B. Okey, so, P tambah A per V kuasa 2 dengan V tolak B ni adalah hasil darab. So, kita pindahkan ke sebelah, dia jadi bahagi. So, kat sini jadi P tambah A per V kuasa 2 sama dengan RT per V tolak B. Okey, alright. So, dah dapat kat sini. And then, dekat sini A, kita nak dapatkan P kan, perkara rumus. So, A tambah V kuasa 2 ni kan hasil tambah. So, pindah ke sebelah jadi tolak. Ha, pandai pun. Okay. So, jadi sama dengan kat sini P sama dengan RT per V tolak B tolak A per V kuasa 2. Dapatlah. So macam tu lah. That's why lah dapat macam ni persamaan dia tu. Okay. Alright. So apa yang awak perlu buat sekarang ni adalah kita gantikan P ni. P ni. Okay. So P kat sini awak gantikan dengan P ni dalam sebutan V ni lah. Okay. Alright. So gantikan. So jadilah macam ni persamaan kita. Mana pula dah. Okay. Jadi macam ni lah. DA sama dengan negatif. Tadi negatif kan. Ada kat sini. Negatif. Kita ada kat sini DA sama dengan negatif P DV. Okay, so that's why kat sini. So DA sama dengan negatif. So P tadi sama dengan RT per V tolak V tolak A per V kuasa 2 DV. Okay, so and then so yang ini maknanya ada dua benda kan, tolak ni. So maknanya setiap satu ni kita kena differentiatekan kepada DV lah. So kat sini apa yang dia buat adalah dia kembangkan satu persatu. So RT per V tolak V DV tambah A per V kuasa 2 DV. Okay. And then kita pun, apa yang kita buat adalah kita pun integratekan. Okay, so integratekan DA dapat Okay, so kita integratekan DA dapatlah delta A. Okay. So kemudian kita nak integratekan RT per V tolak V dengan DV. Okay. So bila kita integratekan kepada DV, yang DV je lah yang berkaitan kan. So RT ni adalah constant. So negatif. So negatif RT ni dikeluarkan, kita letakkan dekat luar. Alright. So bila kita integratekan sebelum ni lah. Sebelum ni, ni mungkin benda baru. Kalau sebelum ni kita integratekan DV over V macam mana? Dia akan jadi ln V2 per V1. Betul tak? So dalam kes ni, dia bukan differentiate DV over V. Differentiate DV over V tolak B. So kalau differentiate over V tolak B ni, kita assumekan dia macam V juga. Okay. Dan B ni kita bawa je masuk. So differentiatekan DV over V tolak B jadi ln V2 tolak B bahagi dengan V1 tolak B. Dan kemudian nak integratekan di sebelah ni pula A per V kuasa 2 DV. A macam biasalah, constant. So integratekan 1 per V kuasa 2 macam mana? So integrate macam biasalah 1 per V kuasa 2. So integratekan jadi 1 per V 1 tolak 1 per V 2. Okay, alright. So dapatlah delta A. Okay, dapatlah delta A. Okay, so nak dapatkan delta U pula sama juga macam tadi. Okay, so start dengan formula DU sama dengan TDS tolak PDV. Okay, so okay, now kita nak dapatkan delta U pula delta U. So macam dapatkan delta U, kita pakai start dengan formula. Kita start dengan formula ni lah DU. So DU sama dengan TDS tolak PDV. Okay, alright. Dan kemudian apa yang kita akan buat adalah kita akan lakukan pembezaan separa kepada apa? Kepada V. Kenapa kita pilih kepada del V? Sebab kita yang paling simple sekarang ni adalah untuk simplifikan persamaan ni adalah untuk kita differentiatekan kepada del V. So bahagikan kepada del V macam kita buat tadi kita dah buatlah contoh yang sebelum ni. So bahagikan semua kepada del V, del V, del V. So kemudian del S over del V ni kan kita tak ada S kan. So kita tukarkan dengan Maxwell. So jadilah macam ni. Okay. So del V over del V kan cancel sama dengan 1. So tinggal P lah. So jadilah persamaan kita
T del S over del V pada constant T tolak P, and then del S over del V pada constant T ni kan sama dengan mana ni okay, pandai lah tengok eh. Okay, so dekat sini mana susah pula saya nak tengok. Okay, alright, so sekarang ni awak gantikan, so awak dapat del U over del V sama dengan T del P over del T tolak dengan P. So next awak perlu buat adalah awak perlu dapatkan sahajalah nilai del P over del T ni. Tapi kita kena ingatlah tadi kita guna persamaan ideal gas. So now kita kena differentiatekan persamaan real gas lah pula. Okay, so persamaan real gas apa tadi? So real gas P sama dengan mana tadi? RT per V tolak B tolak A per V kuasa 2. So sekarang ni awak dapatkan apa? Awak dapatkan del P over del T pada constant V. So awak nak differentiatekan kepada T kan? Okay, differentiate kepada T, differentiate kan satu persatu lah. Okay, differentiate kepada T. Okay, so R per V tolak B ni jadi constant lah. Okay, R per V tolak B jadi constant. So T ni macam biasalah kuasa 1 ke depan, so tolak 1 jadi kosong. So T kuasa kosong jadi 1, so hilang. Okay, jadilah sama dengan R per V tolak B. A per V kuasa 2 ni differentiate kepada T dapat apa? Dapat kosong lah kan? Sebab dia tak ada T kat sini. So dah samalah. So sama dengan kosong. So jadilah del P over del T pada constant V sama dengan R per V tolak B. Okay, so sebab itulah dia bagi macam ni kat sini. Okay, so sebab itulah awak dapat dekat sini macam ni. Okay, alright, del P over del T sama dengan R per V tolak B. Okay, alright, okay, next. So selepas tu apa yang awak perlu buat adalah, okay, tengok sini lah, payahlah buku ni. Okay, so apa yang awak perlu buat adalah awak gantikan balik lah sebab awak nak dapatkan sekarang ni M sama nak dapatkan delta U. So macam mana awak nak dapatkan delta U? Dengan cara awak differentiatekan DU. Okay, so now kita ada tadi del U. Mana tadi? Tak nampak pula dah. Okay, del U over del V pada constant T sama dengan T del P over del T pada constant V. Okay, kemudian tolakkan dengan P kan tadi. Okay, so del P over del T tadi kita dapat sama dengan R per V tolak V. So kita gantikanlah sama dengan R per V tolak V. Okay, tolak P. P sama dengan berapa? P sama dengan RT per V tolak B tolak A per V kuasa 2 kan? Okay, so dekat sini jadi RT per V tolak B tolak RT per V tolak B tambah A per V kuasa 2. So RT per V tolak B tolak RT per V tolak B sama dengan kosong kan? So jadilah tinggal del U over del V pada constant T sama dengan A per V kuasa 2. Okay, alright guys, so now inilah masa yang ditunggu-tunggu. So macam mana kita nak selesaikan del U ni? Okay, so nak dapatkan del U, apa yang kita akan buat adalah kita pindahkan ke atas. So del U ataupun DU sama dengan A per V kuasa 2 DV. Okay, ni jadi D lah sebab kita dah tukar daripada persamaan separa jadi persamaan penuh. Okay, so del jadi D lah. So kita dapat kat sini bahawa DU sama dengan A V A per A per V kuasa 2 DV. So integratekan both side, integratekan DU, maka kita pun dapatlah delta U. Okay, nak integratekan V kuasa 2, A letak kat luar lah. Okay, so 1 per V kuasa 2 macam mana nak integratekan dia?
Okay, so macam biasa lah eh. So macam biasa, integration V naik ke atas, V kuasa negatif 2 tambah 1 dan sebagainya. So pindahkan balik ke bawah. So dapatlah A sama dengan 1 per V1 tolak 1 per V2. So dapatlah nilai delta U. Ha, masukkan nilai A, masukkan nilai V1, masukkan nilai V2, maka kita akan dapatlah nilai delta U. Okay, so itu sahaja untuk contoh 3.5. Alright. Okay, thank you dan kita jumpa lagi nanti. Bye.